janganlah kita bahagian meteorological tak tahu, tak boleh anggarkan. Kita ada saintis. You dah tahu taburan hujan untuk musim terkujuh dah ada. Tak adakan mekanisme lain untuk lepaskan air itu sikit-sikit. And then you tak nak warn the public sebab you takut kita panik. So, you rela kami kena macam ni daripada kami panik. Dan masa kejadian, kita nampak you sendiri yang panik. Kerjaan sendiri yang panik. Awak bertanggungjawab. Kita pilih awak, kita pembayar cukai untuk takbir urus kami dengan baik. Kalau there is no point ada kerjaan. Lebih baik rakyat jadi kerajaan. There are more rakyat here, not government. So I don't know what can I say. What can I advise to the government? Please look here, look in Pahang. Hutan tak. Siapa yang datang? Ramai pada Kuantan. MB datang, tapi dia tak turun. Dia dalam kereta aje. Tapi tak ada bantuan gitu je. Tak ada bantuan. Tak ada. Belum lagi. Air banjir telah surut lebih 5 hari di sini. Namun kebanyakan penduduk tidak dapat tinggal di rumah mereka. Tanpa bekalan elektrik dan tenaga manusia, mereka menghadapi kesukaran untuk membersihkan rumah mereka. Pada pukul daripada 12.30 malam sehingga 4.30 pagi, kami menelpon semua agensi kerajaan tiada tindakan diambil di masa kami di dalam keadaan kritikal. Bomba berapa? Bomba kami call, dia pump kami call, even though camp sungai besi kami call, even though saya pump, bulutin utama punya penerbit TV3 pun saya call. Masih menolong untuk mendapatkan bantuan pada kami yang trap dalam rumah seramai 70 orang. Tiada satu pun agensi kerajaan yang datang menolong kami. Kenapa agensi kerajaan datang pada pagi yang pada masa air yang sedang turun? Pada masa keadaan kritikal, air dah sampai tarap, bumbung rumah, tiada sebarang agensi kerajaan datang menolong. Kecuali DEPAM. Yang difahamkan saya, DEPAM hanya menghantar 3 bot dalam kawasan seluruh. Sunyi sepi. Kalau kasih nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia mendayung sampan sampai 3 orang untuk menyelamatkan anak kakak ni yang terperangkap atas bumbung rumah daripada pukul 12.30 malam sehingga 4.30 pagi, 5.30 pagi. Itu yang menolong kami, rakyat asing. Di manakah agensi kerajaan pada masa ini? Kalau kita kata ini takdir Allah, ini telah ada di Lu Mahfuz. Okey, saya cabar. Nanti PRU, you jangan kempen, jangan pasang bendera. Kalau Allah kata di Lu Mahfuz, you akan menang, YB akan menang, YB jangan risau. Kerajaan tepuk atap ni. Speaker. Ini isu rakyat melibatkan banjir. Dewan rakyat bersidang. Takkan kita tak boleh bangkitkan perkara itu? Sudahlah, duduk. Dying, you know. Come on lah, speaker. Yang Amat Menteri, silakan. Speaker tak ada kawasan, tak apalah, tak tahu. Kami ada kawasan. Hormat langsung. Speaker mana tahu apa.